guys, balik lagi channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Ini gue akan kembali ke NCT Dream nih guys. Ini kita, kan gue lupa lagi mau ngomong apa kan guys. Di sini tapi ada Mark, ada Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chunlo, sama Jisung guys. Oke, okay, which is ini semuanya nih secara vokal, secara teknik mengambil vokal udah pasti udah gak usah diragukan guys. Ini NCT Dream yang judulnya My Youth. Ini juga requestan dari Avi nih guys ya. Kita langsung intro dulu guys, cepetlah. Oke, okay, ini by the way masih satu album sama yang mana nih guys ya? Hot Sauce, oke, okay, barengan sama Hot Sauce guys ya. Di sini ada informasi dari ya SM Entertainment udah jelas, artis NCT Dream, lagunya My Youth. Oke okay, guys, kita gue penasaran lagu-lagunya NCT Dream biasanya heboh guys, sama sub-bass apalagi guys. Jadi kita langsung reka aja guys. Mana sih pakainya? Unplucky. Oke, okay, ini jarang-jarang gue dengar yang lebih K-pop, lebih K-pop. Biasanya itu lebih modern, guys. Coba lu. Teng 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 teng. Hit brass ya. Oke. Okay. Ini bukan hanya sekedar kayak pizzicato string, guys ya. Kayak pakai ada campuran synth. Ting tung peng. Vokalnya juga balance enak banget sih, gue bingung deh sama SM. Oh, chordnya manis. Manis guys ya, itu tension deh guys. Ta-da-da-da-da. Itu enak banget sini guys. Kayak diajak buat naik ke atas gitu tuh gak? Ini nggak belum satu deh, masih kayak unison. Apa mungkin komposisinya mulai dari ref? Apakah ini refnya gue nggak tau juga guys. Gue baru pertama kali denger sore. Chunlo, gila Chunlo sore. Oke, okay, gue awalnya dengarnya vibe chord progression lebih ke K-pop, tapi tengahnya dia model-model kayak Justin Bieber, model-model American banget guys ya. Lagu pegunungan guys, pegunungan. Buat jalan-jalan maksud gue. Oh. Ini Om satu ini guys, gue emang pertama kali gue denger NCT Dream, gue langsung ke dia nih guys, Jisung guys, suaranya guys yang gue bilang tuh kayak kekompres guys, enak banget misalnya ini, gitu loh kayak kayak neken gitu, loh. Gue nggak bukan vokalis guys, jadi gue nggak ngerti. Oke, Mark mulai nyanyi guys, bukan nge-rap, tapi tetep ya. Apa rapper dia artikulasi rapnya masih kental banget guys. Gila karakter semua karakter mana Renjun Yunis lagi oke okay, itu ref ya yang ini berarti. Oh tapi liriknya sih gue baca bagus ya guys. Ini kayaknya salah satu NCT Dream yang lagunya nggak terlalu kompleks guys. Ini benar-benar ngiringin doang guys. Ini paling ada tambahan vokal chop, terus ya kan tunti tunti digabung sama si apa pizzicato guys ya. Dan Yunis guys ya, Yunis kan ini nggak ada harmoni kan? Coba. Nah di sini. Oh ada yang bawa ambil oktav bawah, tapi tetap nada yang sama ya Yunis. Gila kayak di auto-tune guys, parah ini. Nih. Nggak, soalnya gue ini kayak di auto-tune, tapi gue nggak yakin nih mereka di auto-tune guys ya. Tapi soalnya gue ngeliat mereka yang reaction di, apa? Apa? Unboxing? Kok unboxing sih? Apa sih? Uncut! Itu benar-benar suara mereka tuh emang kalau meniup-meniup kayak Revenge Runs guys, itu nadanya tepat semua guys. Jadi, ini well product banget guys. Sorry. Tek 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 tek. Renjun. Renjun tetep ya, suaranya tuh sweet banget guys. Kayak cowok-cowok penyayang gitu guys. Dapat banget sih maksudnya dikasih part yang solo di situ. Nih guys, moodnya. Moodnya dapat banget ya.
Eh salah nih gue. Wah persepsi gue tadi gue salah guys. Kan dia gue ngomong Mark tuh nyanyi masih ada unsur rapnya. Ternyata dibikin sweet juga manis juga Mark. Tuh. Gue nggak tahu nih salah color code apa enggak guys. Tapi Mark suaranya gak gokil guys. Colornya gila ini kayak bumbunya terlalu banyak guys ya. Maksudnya ini kayak masing-masing dari member tuh suaranya unik-unik semua guys. Jadi gue kalau denger nih emang udah pindah suara dan suaranya sweet-sweet banget guys. Beuh, Jamin lebih-lebih rasta-rasta gitu ya cara nge-rap ya. Kayak Sean Paul gitu guys. Jalan juga. Oh, Jeno nyanyi juga. Oke, lebih ke vokal ya di sini. Gila, rapi banget, asli. Serius guys, kalian gak kebayang sih guys untuk ngedit vokal biar Yunis itu rapi banget, pemotongan-pemotongan napas ya kan, terus nyatuin crossfade. Ini guys, intinya produksinya lumayan kompleks guys. Jadi kalian kalau dengar suara rapi gitu tuh ada di balik sound engineer yang ngerjain dengan rapi dan begadang guys di balik itu guys. Gua gak tau dikerjainnya pagi apa subuh. Peng. Itu enak banget ya ngambil per 16 itu. 1 musik nggak ada yang kompleks di sini guys ya, santai banget, chill banget. Benjol kan? Ini sesuai banget ya guys, NCT Dream, lagunya dreamy banget guys. Ini Renjun, gue suka sih karakter di sini guys, dia pemanis banget di lagu sini guys. Ini baratnya kalau lagi makan nih dia ini guys, mayonnaise. Nih Renjun. Oh dibikin terbang guys. Keren sih. Sama Hechan lagi. Oh dikasih itu lagi transpose semitones biasa -12. Yo. Ah, duh. Chan lah di sini guys. Oke, naik tik. Asik naikinnya sih untuk hitungan ini bridge. Gila tuh yang ambil adlibs di belakang siapa tuh? Semi di auto tune tuh guys. Nih, auto tune banget sih tuh. Meow. Asik. Nah. Itu kayaknya Chon Lo ya? Chon Lo ya? Apa Hechan ya? Itu sih, tension sih. Manis banget. Pung. Oh, Chon Lo berarti. Habis? Iya, habis guys. Kita pause dulu guys. Ini nggak ada yang rumit sih guys di komposisi guys. Maksudnya pergerakan lagunya juga nggak terlalu dinamis banget guys. Tapi ini lebih ke vokalnya guys. Maksudnya dimulai tadi itu dari masing-masing member tuh yang gue nggak nyangka guys. Ya Mark kayak punya dua karakter sih guys. Jisung tetap, aduh, chef kiss guys. Itu the best banget suara dia tuh guys. Yesu apa si Renjun juga suaranya tuh bikin sweet banget. Makanya banyak dikasih suara lebih ke akapela guys ya. Musik berhenti dia solo. Karena tahu itu bagian untuk sweetnya guys. Kayak Chon Lo itu high note-nya mantap, Hechan riff and runs. Jeno enggak terlalu banyak part di sini guys ya sama Jamin. Jamin tuh lebih karakternya malah kayak reggae. Gue ngebayang dia rambutnya gimbal guys. Dia punya apa rapnya tadi guys ya. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Chris, sign out. Bye-bye.